Abahnya heboh guys. Ini guys. Dia lagi main TikTok guys. Tuh, ibu-ibunya. Lagi bikin TikTok ke Bu. Loh Mas, sampean aja di sini, di sini saya. Enggak, aku telu ae. Tapi di. Ben viral Bu, ben seru Bu. Nah, itu ada kameramennya juga, guys. Tuh. Asik. Ini para TikToker, guys. Oke, sukses terus ya Bu ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Hafid Kelvin. Oke, di video kali ini saya lagi berada di Umbul Sari yang berada di arah Semboro ke masuk ya, ke arah sedikit untuk daerah Umbul Sarinya. Kak, saya pengen tahu dan juga saya pengen apa namanya ke pemandian Mutiara, kolam renang Mutiara yang berada di Kangon. Ya, kalian tahu kayak apa suasananya dan juga tahu cara untuk masuknya, yuk ikuti terus channel ini. Nah, oke, yuk kita masuk aja langsung yuk. Nah, kita jalan ke arahnya langsung seperti ini. Oke, anak ini ada juga untuk parkir-parkirnya. Pak, halo Pak, mantap. Mantap. Oke. Oke Pak, gimana, lancar Pak? Lancar. Oke, mantap. Itu bapak-bapaknya untuk jangan jaga parkir di sini ya. Dan juga biasa lihat, bisa dilihat ya kalian di sana. Itu untuk apa namanya suasananya ya, untuk ini lagi di luar itu ada ibu-ibunya langsung tuh. Oke, monggo Bu Pak. Ini yang lagi nyantai-nyantai di luar ya. Oke, itu ada bacaannya itu Mas, ada bacaannya Mas di sana Mas, ada bacaan kolam renang Mutiara Park. Oke, mantap nih Pak. Dari mana nih? Dari ini Pak, dari channel Hafid Kelvin Pak. Tuh. Iya. Asli mana? Asli Jember sini Pak. Jember. Cuma untuk di apa? Ngevlog di daerah sini. Oh. Oke, mantap. Lancar Pak sini Pak. Oke. Oke, makasih ya Pak. Ya. Mas. Ya, terima kasih Mas. Oke, ini untuk parkir-parkirnya guys. Parkir-parkir gini. Ya. Kayak gitu guys. Ramai sekali guys untuk di daerah sini. Mantap. Monggo Pak. Monggo. Oke. Nah, ini untuk ya masuknya di sini ya, yaitu
suka renang bisa main ke sini kayak gitu. Apalagi yang suka untuk liburan, weekend atau kampung-kampung di mana bisa juga. Gitu. Nah, jangan salah pilih ya, wisatanya di sini keren, bagus, yaitu Mutiara Park, kolam renang kayak gitu. Halo Ibu, monggo. Ibunya lagi nyantai-nyantai, guys. Ini bapaknya langsung darah wanda. Oh iya, Bu, boleh nanya sebentar, Bu? Boleh. Asli mana, Bu? Asli Puger. Puger ya. Di mana, Bu? Sini lancar enggak, Bu? Lancar. Happy juga ya. Oke. Okay. Untuk tiketnya sendiri kena berapa tadi, Bu? 6.000 ya. Tiketnya. Banyak yang saya sepur. Banyak orang sepur. Oh, rombongan gitu ya. Oke. Okay. Mantap, keren juga. Semoga weekend-nya lancar ya, Bu ya. Oke, okay, bersenang. Oke. Okay. Makasih, Bu. Yuk, lanjut aja terus yuk. Kita udah wawancara tadi, langsung ke tempatnya juga. Pun juga sangat ramai, ada payung-payung juga ya. Payung juga enak juga dipandang. Dan juga untuk cewek-ceweknya langsung banyak cantik, guys. Gimana, Pak? Udah sering ke sini ya, banyak. Berapa kali? Hanya malu-malu, guys, makanya dari itu terus tetap main di sini. Wawancara sih mandi. Boleh sebentar, Bu. Mana aku atau gimana ini? Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Lulu, Mas, gimana? Oh, ini ibu bosnya ternyata, guys. Kita mesti lagi mandi yang ini. Nungguin ternyata. Jangan lagi mandi wawancara. Gimana? Itu lah ini. Banget. Suka ngerenang memang? Suka ngerenang? Anaknya ngeluyur channel kan? Oh, sampean? Amin. Banyak bos, cantik-cantik guys. Oh ya, buat kalian yang pengen wake-in atau apa bisa ke sini. Karena di sini tempatnya sejuk dan enak juga. Buat kalian yang mau weekend, pokoknya sedikit lah. Oh ya, jangan lupa juga untuk bawa bekal ya ke sini, karena kalau untuk buat rombongan takutnya kelaparan di sini. Siapkan juga untuk bu juga. Oh ya, kalau untuk yang mau foto atau buat TikTok bisa. Gimana guys? Lancar ya mas? Bentar aja. Bentar aja. Mas, bisa waktu kita waktunya sebentar mas ya? Oh iya. Mas, kita sering kesini? Sering. Gimana? Suasananya sini gimana mas? Suasananya itu pokoknya bagus banget lah, indah. Indah ya. Untuk tiketnya sendiri mahal atau murah? Udah termasuk murah dah di sini. Berapa tadi mas? 6.000. 6.000 itu untuk apa namanya? Sudah satu orang ya? Satu orang. Tapi untuk nambah-nambah yang kayak lain bisa nambah. Ada kan mas siapa nanti? Asli mana? Asli sini. Makasih mas Bangunya. Semoga semuanya lancar ya. Tewe. Oke, saya mau lanjut ya. Mau kerja? Belum ya, hari ini kesini. Gimana mbak tempat itu? Asik ya? Mas, tadi tempat itu gimana? Belum pernah. Tapi menunjukkan foto-foto boleh juga ya. Tapi jawabannya mana nih mbak? Kalau ada. Cuma untuk berdua aja ya? Makasih ya mbak. Siapa tadi? Ayo, kita mau kawal semua. Terima kasih ya.
Terus kita lanjut lagi. Ibunya lagi makan, guys. Ibunya lagi sip-sip, mantap. Ibunya lagi dandan itu. Lihat. Mantap. Gimana, Bu? Mantap, Bu, tadi. Enggak mandi ya? Ma, asli mana, Bu? Asli Jember dulu ya? Yang Gawah. Pembeli sini aja loh, Mas. Berapa jam dari sini, Bu? 2 jam. Ini rombongan ya? Ini rombongan, Bu. Hah? Oh, ibu TK, makanya hari Minggu bisa ke sini ya. Oh, anak siapa lagi? Ibu siapa nih? Yang paling cantik, paling ayu ini siapa? Bu Tina, asli Janggal Pak. Berarti suka yang TikTok-TikTokan ya, Bu ya? Enggak. Enggak? Enggak foto-foto dulu atau gimana? Berarti kalau hari Minggu, kalau sekolah itu atau TK bisa liburan ya, Bu ya? Kali subuh. Makasih Bu ya, semoga semua menyenangkan. Oke, Bu, thank you. Terus. Ini yang satu sekolah ya, guys. Ramai banget di sini, bukan untuk apa? Untuk refreshing kan itu liburan. Makanya kalau untuk liburan di sini. Dari channel siapa ini? Selamat Man CN atau Selamat Macan kayak. Selamat Macan. Ini Bang Selamatnya langsung. Oh ya, biar mungkin kalian sudah di daerah Jember mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan channel ini, dengan channel konten kreator yang sangat luar biasa. Salam damai, salam seduran dari Jember Mas. Ini bersama Jakmam. Mantap. Indonesia itu indah. Jember mantap. Jember mantap. Terima kasih Jakmam. Nah, ini dulur-dulur dia sering ngapain? Bahasa Jawanya yang pekat dan juga selalu untuk yang kental pokoknya dengan channel Calilun dengan suaranya mantap juga ciri khasnya kali itu memang pesonanya ibu-ibu untuk kayak gini. Nah ini juga nih siapa ini? Oh iya, ini juga untuk yang suka komedi atau apa bisa langsung belum tahu gue lo ya. Oh iya. Belum, Jack. Langsung dalam, masuk panggil Vin dalam. Bentar dulu. Sini bukan. Ada lali ya, Lur. Ngombe kopi, Lur. Ben orang salah paham. Ini dengan channel siapa? Dari guru official. Oh, dari guru official. Ini juga grup di sini juga. Oke. Sugiaraya, oke. Okay. Jangan lupa juga subscribe ya kayak gitu untuk Sugiaraya. Tapi di kameramen aku. Jangan menyambung lidah. Menyambung lidah. Ini yang sangat luar biasa nih. Nih, ini konten kreatornya. Mantap di Jember ini. Siapa dengan channel siapa bang? Perkenalkan, saya tukang latihan. Kalau teman-teman butuh dilateni, boleh hubungi saya. Kalau ada janda-janda bisa ada juga. Boleh. Saya akan membuat teman-teman menjadi klimaks. Wow. Nah ini kanibal sesama jenis ini. Lanjut bang. Oke, makasih bang ya. Langsung ke ini bang. Ini yang punya. Ini dengan abang siapa nih? Dari channel. Berarti keluyuran terus ini guys. Salam pasukan lagi bang. Pasukan lalu ya, keluyur terus ya, pokoknya Jember keluyur terus. Ya, mantap. Makasih ya bang. Oke, lanjut ke mana ini? Oke, ini Bang Bimanya langsung. Asisten juga bang, Jember bang. Oke, ini kan kreator bang. Nih guys, udah selesai kan? Ini nih. Abro. Mabro. Mabro channel lah bro. Langsung aja ke tokoh utamanya ya, yaitu channel terbaik keren yang punya
pabrik susu atau gimana nih selain pabrik susu di belakangnya pabrik moka. Langsung sama channel baru channel aja. Oh, baru channel. Jangan lupa subscribe, Bro. Ya. Iya. Ini ada Om, sini Om, sini Om. Ini ada Mawar ini. Ada juga untuk Om Mawar. Bang. Ini Om. Bang Rafi, tadi pasang. Ya, dengan siapa tadi? Mawar Yudian. Mawar Yudian. Pemandu bahasa. Oke. Kita langsung yuk. Wes. Untuk kameramen. Oke, ini saya langsung bersama ownernya langsung yang punya mutiara vaksinnya. Boleh nanya sebentar? Oke, dengan siapa nih? Rudi Effendi. Rudi Effendi. Pak Rudi, ini udah ngelola berapa lama? Ini udah sekitar 1 tahunnya Desember. Desember. Sebentar lagi ulang tahun ya? 24 Desember. Kalau untuk kedepannya lagi, ini ditinggalkan? Untuk kedepannya tetap kita harus banyak kreasi dan motivasinya untuk teman-teman itu juga perlu banyak kembali ke mutiara. Juga baik, terima kasih Pak. Lanjutannya tetap kita mau menjadi yang apa ya, yang simpel tapi bagus buat saya. Tapi kalau menurut saya sih Pak, bisa saya sih juga karena juga sekiranya juga keren juga sih Pak untuk kreasinya juga. Tiketnya murah meriah. Nah, untuk tiket sendiri nanti kalau selesai ke depan itu berapa Pak? Nah, kalau 6.000. Untuk 6.000 untuk mulai 1 Desember kita 10.000. Itu karena ada bulan tiap satu orang 10.000 dapat jadi tukar kameramen. Kupon. Oke. Itu ada dorpesnya. Kuponnya ada motor juga. Nah, berhadiah seperti itu. Ya, motor, sepeda, TV, kulkas, banyak yang lainnya. Tapi nggak ada mobil nih masih lama. Oh ya, buat kalian yang pengen di sini nanti lepas tahunan atau kapan nih Pak? Desember ya. Desember nanti tiket masuknya di 10.000 dan juga dapat kupon dan juga berhadiah seperti itu. Mulai 3 Januari tiket normal lagi nanti. Oh, khusus untuk Desember aja. Desember aja. Oke. Okay. Pak, makasih ya Pak. Semoga sukses selalu ya. Amin. Oke, terima kasih. Oke, lagi. Oke guys, ini sama mbaknya dikasih diantri makanan ya. Mbaknya cantik-cantik guys. Mbak, makasih ya mbak ya. Mbaknya malu-malu guys. Makasih ya mbak. Tuh makanannya seperti ini. Dikasih nasi goreng. Telur. Tapi ditolak terus. Apa ada yang salah? Ini untuk sentimen. Ya, terus terang mbak. Sehingga saya misalnya jember, gak tau aku nanti jember terus buat mutiara kita ini api ngeri soko ini, gak boleh ingin aku itu dendam gak, penasaran gak aku ngangkat jember, tapi dikatakan jember, kok ditolak? Gak? Makan ini jember, pasti ada yang salah ini apa di luar jember, welcome ke api mereka. Oh berarti ada yang salah ini soko ini, personal ini, gak boleh ingin aku, berterang terus gak boleh ingin. Aku penasaran, sehingga wajiban bagi saya, karena ini saya mau niat ngangkat jember, tapi kok terhalangi oleh grup besi jember. Sehingga, kata ini, Pak ini yang ini, begini guys, suasana di Mutiara Park. Oke, itu bersama mbaknya langsung. Ini SOC27 mau nyanyi, silakan. Saya mau nyanyi. Nyanyi, mari nyanyi. Ini mbaknya langsung mau nyanyi guys. Halo mbak, mau lagu apa ini mbaknya nih? Sama masnya langsung artis ini guys, asik asik enak guys suaranya guys. Mantap.
Halo, terima kasih atas waktunya. Kami dari YouTuber Jember, Mbak. Tadi ada acara YouTuber Jember di pojok sana. Ini mau menumpangkan lagu ya. Dari YouTuber SOC27. Gue yang mau nonton YouTube kami di SOC27 sama Mas Fadid Kaukin. Kalau mau foto-foto sama YouTuber silakan aja di pojok. Di pojok sana ada teman-teman. Di sana saya mau menumpangkan lagu pertemuan ya, duet.
kasih. Selamat pagi. Lagi pertemuan yang telah disampaikan oleh cowok dari Jember bersama cewek dari Jawa Timur.